guys, welcome back to my YouTube channel Lizzy Cahyani Lari. Okay guys, welcome to the Kawa Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. So, di video kali ini, aku bakal membahas daerah kewanitaan. Jadi khusus di video kali ini, aku akan memberikan informasi tentang keputihan yang normal dan yang abnormal atau yang tidak normal. Nah, jadi di channel aku ini, aku kadang-kadang akan membahas tentang edukasi, kemudian kadang-kadang aku akan membahas daerah kewanitaan. Mungkin sometimes aku juga bakal membahas tutorial seperti yang biasa aku buat. Mungkin sometimes juga aku bakal share tentang aku cover sebuah lagu dengan piano. Jadi channel ini bakal banyak sekali isinya gitu ya, tapi gak apa-apa untuk menghibur kita semua. Nah, jadi bagi kalian nih yang sering merasa, "Aku keputihan ya, terus keputihan yang aku alami itu normal atau enggak?" Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian seperti apa keputihan yang normal dan seperti apa keputihan yang tidak normal dan bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi keputihan yang tidak normal. Oke? Okay? So, before we go into the video, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian juga, khususnya ke teman-teman cewek kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui ini normal atau enggak normal, oke? Okay? Nah, guys, jadi sebenarnya keputihan itu tidak perlu mendapatkan penanganan khusus. Karena keputihan yang terjadi pada vagina kita itu adalah hal yang normal. Karena vagina kita itu juga harus lembab dan harus bersih. Itu adalah tujuan dari adanya keputihan. Nah, jadi dengan adanya keputihan ini, dia bakal menjaga vagina kita supaya lebih lembab dan juga lebih bersih. Nah, selain itu juga keputihan ini melindungi vagina kita dari terinfeksinya bakteri. Tapi keputihan yang normal itu tidak akan mengganggu aktivitas kalian dan dia bakal mereda secara sendirinya. Beda halnya dengan keputihan yang terjadi secara tidak normal. Nah, ini benar-benar sangat mengganggu aktivitas kalian, seperti kalian merasa gatel banget di daerah vagina kalian, kemudian keputihan yang keluar itu bukan berwarna putih, melainkan berwarna kuning atau kecoklatan, bahkan kehijauan. Nah, itu yang patut kalian waspadai, dan di video kali ini aku bakal memberikan ciri-ciri seperti apa keputihan yang normal, dan seperti apa keputihan yang tidak normal, dan bagaimana cara mengatasinya, oke? Okay? So guys, jadi kita mulai membahas dari ciri-ciri keputihan yang normal. Nah, jadi untuk keputihan normal sendiri, itu memiliki warna yang bening atau putih sedikit gitu ya. Jadi sama seperti telur yang mentah. Jadi putih telur yang mentah itu sama banget warnanya dengan keputihan yang normal. Nah, untuk teksturnya sendiri itu sama seperti telur putih yang mentah, yaitu encer tapi sedikit kental. Dan yang paling penting adalah tidak berbau. Jadi keputihan normal itu tidak pernah berbau. Nah, yang paling penting juga nih ya, keputihan normal itu tidak akan mengganggu aktivitas keseharian kalian. Contohnya nih, dia tidak bakal menyebabkan gatal pada vagina kalian, ataupun dia tidak akan menyebabkan nyeri pada vagina kalian. Nah, pada saat kalian itu bakal memasuki masa menstruasi, si keputihan ini akan warnanya itu putih pekat, sama seperti telur rebus yang udah matang gitu. Jadi telur yang matang karena direbus. Nah, putihnya itu bakal warna seperti itu atau sedikit kecoklatan. Nah, ciri-ciri keputihan normal yang tadi aku sebutin itu guys, itu dapat berubah kalau kalian itu yang pertama sedang menyusui, yang kedua karena kalian itu sedang mengkonsumsi pil KB, kemudian yang ketiga karena kalian telah masuk ke masa ovulasi, kemudian yang keempat karena kalian terlalu bersemangat dalam berolahraga, jadi kalian terlalu mempush olahraga kalian. Kemudian yang kelima itu karena kalian tidak bisa memanajemen stres kalian. Nah, kalau kalian itu sedang dalam masa stres, biasanya keputihan yang kalian alami bakal sangat banyak keluarnya, guys. Oke, saatnya sekarang kita membahas keputihan yang tidak normal, bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, seperti yang tadi aku bilang, bahwa ciri-ciri yang pertama dari keputihan tidak normal itu memiliki bau yang tidak enak gitu ya. Jadi baunya itu kayak bau-bau busuk, kemudian kayak bau amis, bau anyir, pokoknya bau-baunya tidak sedap gitu ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, kok tiba-tiba banyak ya keluar keputihannya, padahal nggak kenapa-kenapa. Nah, itu juga keputihan yang tidak normal.
Kemudian untuk warnanya, itu biasanya warnanya kuning, kemudian kehijauan, keabuan, atau bahkan sampai kecoklatan. Nah, jadi kalian perlu perhatikan juga keputihan yang dikeluarkan dari tubuh kalian. Nah, selanjutnya nih, kalau kalian udah menikah, terus kalian saat berhubungan intim, gitu ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba keluar darah padahal kalian nggak sedang menstruasi. Itu juga keputihan yang tidak normal. Nah, kemudian kalau kalian itu ngerasa vagina kalian gatel dan nyeri, itu juga biasanya disebabkan karena keputihan yang tidak normal. Nah, kalau kalian lihat vagina kalian juga merah dan bengkak, itu juga disebabkan karena keputihan yang tidak normal, guys. Atau itu juga termasuk dari ciri-ciri keputihan yang tidak normal. Nah, untuk penyebab dari keputihan yang tidak normal ini, guys, biasanya disebabkan karena infeksi jamur, infeksi bakteri, kemudian kalian itu tertular penyakit seksual, dan juga yang paling parah itu adalah kena kanker serviks, guys. Nah, dari 4 penyebab ini, juga ada penyebab lain yang menyebabkan keputihan tidak normal. Contohnya ini, yang aku juga alami itu biasanya kalau aku lagi demam, kan aku minum antibiotik. Nah, kalau aku minum antibiotik, sudah pasti aku ngeluarin keputihan yang putih, terus agak banyak gitu loh. Nah, itu juga salah satu penyebab keputihan yang tidak normal. Kemudian yang kedua, karena kalian tuh mengkonsumsi obat kortikosteroid. Dan yang terakhir itu karena kalian menggunakan pembersih vagina dengan ruangan atau pH yang tidak sama dengan pH yang ada dalam vagina kita. Makanya kenapa orang-orang itu saat ini agak jarang untuk membersihkan daerah vagina mereka dengan pembersih vagina, karena pH yang ada di dalam pembersih tersebut belum tentu sama dengan pH yang ada dalam vagina kita. Yang maksud kita untuk membersihkan tiba-tiba menjadi keputihan yang tidak normal, kan itu nggak bagus ya. Nah, jadi kalau kalian itu ngerasa keputihan kalian itu emang benar-benar udah parah, udah warnanya itu udah kuning, terus baunya itu emang udah menyengat banget, aku saran ke kalian untuk periksa ke dokter. Siapa tahu itu ada penyakit serius. Tapi kalau infeksi jamur, infeksi bakteri, kita masih bisa untuk mengantisipasinya. Atau kita bisa berhenti untuk menggunakan pembersih vagina, atau kita bisa mengkonsumsi antibiotiknya dijarangin, atau lebih jarang untuk mengkonsumsi obat kortikosteroid. Oke, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana cara mengatasi keputihan yang tidak normal, atau untuk jaga-jaga aja supaya kalian itu tidak terjadi keputihan yang tidak normal. Nah, yang pertama, ini juga udah sering diwanti-wanti oleh para dokter gitu ya, supaya kalian itu menggunakan celana dalam dengan bahan katun, guys. Jadi kenapa harus katun? Karena katun itu mampu menyerap keringat yang kalian hasilkan saat beraktivitas, dan juga katun itu mampu menjaga kelembapan daerah vagina kalian. Nah, ketika kalian itu juga membersihkan vagina kalian, ketika habis pipis, kalian cebok yang baik. Nah, habis cebok itu kalian bisa keringkan daerah vagina kalian, guys, dengan tisu ataupun dengan kain yang emang khusus untuk mengeringkan daerah vagina kalian. Tujuannya supaya tidak ada jamur atau bakteri yang senang hidup di daerah lembab seperti itu, oke? Nah, kemudian yang ketiga, kalian itu jangan terlalu sering atau hindarilah menggunakan pakaian atau celana-celana yang ketat. Itu juga bisa menyebabkan keputihan yang tidak normal. Selanjutnya nih, guys, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa hindari menggunakan pembersih vagina yang pH-nya itu nggak sama dengan daerah vagina kalian, apalagi kalau menggunakan wewangian, guys, itu sangat-sangat tidak bagus karena bisa menyebabkan keputihan yang tidak normal. Jadi, maksud kalian itu kan pengen membersihkan vagina, tau-taunya malah menyebabkan penyakit, kan itu nggak bagus, guys. Nah, juga kalian itu ketika kalian ngerasa celana dalam kalian itu udah benar-benar kayak basah gitu ya akibat keringat kalian ataupun sering pipis, lebih baik diganti secara rutin dari celana dalam kalian supaya tidak lembab di sana dan tidak memancing jamur atau bakteri untuk diam di celana dalam kalian. Nah, kalau saat kalian menstruasi juga, kalian harus lebih rajin untuk mengganti pembalut. Karena takutnya itu kan darah ya, darahnya itu diam. Nah, tiba-tiba ada bakteri tuh di sana ngep gitu, terus masuk ke daerah vagina kalian dan nyebabin penyakit, itu juga nggak bagus, guys.
Nah, jadi sekian dulu informasi yang bisa aku berikan kepada kalian dari cara mengatasi, kemudian ciri-ciri yang normal dan tidak normal. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian dan kalian tuh benar-benar terhindar dari keputihan yang tidak normal, guys. Dan apabila keputihan yang kalian rasakan itu benar-benar sangat-sangat parah, kalian bisa datang ke dokter terdekat dan konsultasikan di sana. Takutnya ada penyakit serius yang ada di daerah vagina kalian, oke? Nah, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman wanita kalian supaya teman-teman wanita kalian juga bisa lebih merawat daerah vaginanya. See you next video, jangan lupa subscribe.